Halo guys, oke, ketemu baru aku di Manon. Oke, hari itu hari Minggu, jadi kita ada activity guys. Jadi pengawal kita lebih kepada dia bermain aja. Jadi sekali itu aku ke berjalan lagi kebun lah. Kebun sudah jadi naik guys. Kebun biasa aja, luar masuk ke peluah. Oke, itu besar now. Nama tanah bisanya nyam tanah di itu ditanam ke sayur. Jadi sekali itu aku berjalan menuju ke kebunnya. Yang di barito memang cabutai tu bisanya tinggi punya punyur tuai kepada kita ke bawah baru tu punyur tuai tu guys ya ataupun yang pun mayuh pun tu tapi tu kayak kami tu ngurang tu ngurang sikit dah lama barito dah. Jadi nama aktiviti kita tadi tu teruskan sampai habis pada vlog 2 minit kali tu kita berjalan ke kebun. Jadi let's go. Okay guys, untuk menggaya ya. Tetap tadi udah di pas, tapi mulai di itu kemana lah. Lagi penuh rumput, nanti hari dah bisa mana mimit. Baru kita ingin itu ya. Ini kau gerpa guys. Kula nama? Kula Rian. Kula Rian? Okay guys, jadi ini dua tu subaknya taman atau taman permainan tu lah bang di top pun bisa kawasan perumahan. Jadi bila taman tu nak dikena, jadi utai ini penyerpa tu guys. Jadi sekedarnya tak ada nurum sayur, tanam sayur, tanam nama tu kami miminnya ame. Okay, ni adalah pengawal kita cari tu, nampu hingga kulat, hingga sayur ke lawak guys. Oh, ke lawak. Mah zaman itu zaman ekonomi. Hihihi. Okay guys, untuk sekedar hari kulat ni tadi, nanti besai lemai tongkai, besai mimin lah, baru kita ambil lah. Tau tadi guys, nanti ada besai baru kita ambil kulat Rian. Kantuk kemudang kumpul kulat Rian kumpul. Nyai guys, di to bisa sitik pun Rian tidak cukup lama di to pun dah terlalu besar, dah terlalu besar. Kalau berbuah kena ke sedar ya boleh to. Tahun kemarin bisa berbuah tapi nak mayuh tang bisa.
saya tuh. Jadi begitulah keadaan sekitar itu guys ya. Subak tu bakal daripada aku tadi, subak tu adalah sitik taman permainan. Tapi nyo mungkin ya bisa lama nak di selenggara. Jadi rumput pun tumbuh, tumbuh macam utai. Dia tu nyo nur orang bersayur lah, orang kak bersayur tu sayur tu lah. Saya mimik-mimiknya pakai dalam kualiti yang besar. Semina nang masuk peluar aja guys ya. Masuk peluar aja. Okey. Tu gaya pak, benda di Hindu. Abang kari selalu hujan tu. Itu gaya dia tu. Dia ada nyok nak ikut. Kenal ya kan tu kemudian? Betul ya dari. Oh, berdurenya dari. Kenal. Tiap orang makan ini, tiap orang lo duren je nih. Tahu. Jadi sebenarnya kita mandu tu, nang yang kulit bahagian luarnya perlu dibuai dulu lebih bisa duren ya, duren pula ya. Okay. Sedikit tips lagi ya, barang siapa kena nemu lah. Ini pun nak punya tadi. Ni kulit kering ni, bantai kering kulit kering. Mula ni kulit buai. Kulit luarnya. Nampak enggar nan muka. Tahu nak mai kan tua mai tu buai lo batang. Kini ya saya dah pandua. Mai sedap. Payah. Payah mimin. Payah mimin. Kalau kelat lah dah. Aau pai. Opiom pai. Sedikit mimi kelat lah. Tu kan tu nama? Menai. Tu menai tu. Kini ke saya asai tu? Tu kelat tu. Itu nama yang mana? Oh nama yang mana? Ada ribu per minggu. Nama yang mana? Dap, nunggu tu kan tu kemudian tu. Okay guys, sedikit penemu dah aku lah. Nanti orang ke selalu berjalan berkuasa kampung, kurang maik pemakai dengan bila pemakai sudah habis. Jadi penting amat ilmu tu guys. Kita ngelola daun-daun kampung ke tau di empat. Jadi mayuh renemu, mayuh renak nemu. Nanti pakai aku tu, mayuh ternak temu tu. Tapi ingat dari meh, kita mesti ke belajar dari orang tuai. Ngelola ni bagi daun ke tau di empat, ni bagi kulat ke tau di empat, ni bagi kena tau di empat guys. Cukup-cukup penting ilmunya, bakal kita ke Iban ke makai palalis yang bisa kita upak, kena tahu di empaknya, yang ke bahaya guys. Mesti kang lala mamat ni bagi kutai ke tahu di empak, okay? Ya, sedikit tips pula hari hidup manut lah, kita berkunci ke mimit, okay? Mesti kau belajar tanya. Okay guys, terus video blog tu lagi okay, panjai, jadi teruskan menonton, let's go. Ngambil tadi. Benda itu entah.
ใส่มันนะguys, tu kebun ibu ni kan, ya, di biru ni kan, tu kebun yang macam tu, beri tu bisa cabai, terus masam, okay. Tengok kedai naik tu, jagung baru ditanam, baru kenyumbuak, tanam saya tanggung sampai kian, sampai kian tadi, oh. Dari itu sampai kian. Cek dah pun terung ni. Tentu nama nak beri. Ya, nama tu saya putih-putih yang ulat. Okay guys, gambar terung tu nanti mana ya tu. Jadi siapa-siapa orang ke Telebak nanam terung Dayak, tak komen guys, komen buat baru lah. Ngajar kita ya, bikin cara yang ngintu ya. Ambil daun nak ketau. Bila daun ketau ni jaya pertumbuhannya. Jadi minta tolong guys, komen, balas subscriber, balas kemudah video tu, vlog tu, siapa kenemu kini cara ngintu terung Dayak, terung masam Dayak, tu komen balas tu, ngajar 2 minit kini cara ngintu lah, okay. Makasih guys. Alright guys, okay guys, hanya jari 2 minit buat vlog sekali tu, lagi kita berkongsi baru buat vlog-vlog yang lain. Pengawal di mana, tiba-tiba di mana, bablog yang bukai. Jadi, ini ajar aku. Bye-bye. Selamat ujian minggu.